Aparat TNI Angkatan Laut, AL, mendapatkan laporan adanya rencana penyelundupan pakaian bekas masuk ke wilayah Laut Dumai. Menindaklanjuti informasi tersebut, Komandan Lanal mengerahkan sumber daya yang ada ke lokasi, yakni personel dari Pos AL Bagan Siapiapi dan dari Pos AL Sinaboy. Selain itu pula menerjunkan tim reaksi cepat F1 KR Lanal Dumai serta menerjunkan kapal Tedung I-1-37 untuk melakukan pengejaran. Komandan Pangkalan TNI AL Dumai Kolonel Laut, P. Karyadi Bangun mengatakan pencarian dilakukan selama 12 jam berhasil dan mengamankan KM Rifki Wijaya GT-34 di perairan Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil pemeriksaan pada kapal berbendera Indonesia tersebut ditemukan muatan balpres sebanyak 700 koli seberat 56.000 kg tanpa memiliki dokumen kepabeanan, ilegal. Keterangan dari nahoda balpres tersebut dimuat dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan Bagan Siapiapi. Kegiatan penyeludupan yang dilakukan oleh KM Rifki Wijaya diduga melakukan pelanggaran UU nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan. Selanjutnya kapal beserta muatan balpres sebanyak 700 koli 56.000 kg akan diserahkan ke BC Dumai sebagai PPNS kepabeanan yang mempunyai kewenangan guna proses lebih lanjut. Saya selaku dengan Laut Dumai menyerahkan sumber daya yang ada, di antaranya adalah posal Bagan Siapiapi, kemudian posal Sinaboy, F1KR Lanal Dumai, dan mengerahkan kapal Tedung dari Lanal Dumai untuk melakukan pengejaran, penangkapan dan penyelidikan, atau biasa kita sebut dalam kata laut adalah jakaplik, terhadap kapal yang diduga membawa balpres. Tim berhasil menemukan dan mengamankan KM Rifki Wijaya dengan GT-34 di perairan Pulau Halang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kami melakukan apresiasi tingginya kepada TNI AL dan hal ini Pangkalan TNI AL Dumai harus mengunci dalam mengungkap penindakan kasus balpres ini. Kerja keras dan dedikasi TNI AL dalam menjaga kedaulatan negara serta mengamankan balpres laut patut kita banggakan dan kami teladani. Selanjutnya kami BPI Dumai siap untuk bekerja sama dalam rangka pengendalian dan memproses lebih lanjut barang-barang terkait tersebut. Dalam menjalankan tugas kami berkomitmen untuk mengedepankan profesionalitas, integritas dan kepatuhan terhadap hukum. Kami juga berharap kerjasama yang baik dari semua pihak ini, Forkopimda, BPI, Angkatan Laut, Polri, serta TNI dan pemerintah daerah secara mampu ke depannya terus untuk menjaga NKRI dan maksudnya barang-barang ilegal. Siap, Undan. Oke, makasih ya. Siap.